Inilah saatnya bicara baik tentang Indonesia. Anda, saya, dan seluruh bangsa ini adalah humas bagi Indonesia. Untuk hari ini, besok, dan selamanya, Indonesia bicara baik. Saya mengajak kepada komunitas humasan di Indonesia, dari unsur manapun, dari korporasi, swasta, dari CSO, dari LSM, maupun dari pemerintah, untuk hadir dan menyukseskan konvensi perhumas tahun 2017 yang akan diadakan di Bogor tanggal 27 dan 28 November 2017. Mari kita hadir, mari kita sukseskan Indonesia bicara baik. Saya Rini Sumarno, mari bersama kita gelorakan semangat Indonesia bicara baik. Mari kita wujudkan Indonesia bicara baik. Indonesia bicara baik. Inilah waktunya berperan nyata dalam membangun Indonesia melalui pembangunan komunikasi yang terbuka. Indonesia bicara baik, saya mendukung apa yang menjadi agenda dan pertemuan. Karena memang kita butuh bagaimana masyarakat membangun komunikasi yang baik, berbahasa Indonesia yang baik, dan cara yang baik. Supaya kemudian kita tidak terus terikat pada perseteruan yang justru tidak membuat kita maju dan menjadi. Mari jaga integritas dalam berkomunikasi. Jangan libatkan diri dalam tindakan manipulasi informasi. Stop sebarkan berita tidak benar. Kini saatnya kita gelorakan Indonesia bicara baik. Sukses. Assalamualaikum. Mari bersama kita gelorakan semangat Indonesia bicara baik. Humas untuk Indonesia. Indonesia bicara baik. Sukses Konvensi Nasional Humas 2017 di Bogor. Indonesia bicara baik. Itu profesi kita menjadi ujung tombak untuk keberhasilan dan kesuksesan Indonesia di masa depan. Menjadi PR untuk kepentingan yang lebih besar. Indonesia bicara baik. Gelorakan Indonesia bicara baik. Merdeka. Indonesia bicara baik. Halo, saya Nini Karina. Ayo datang dan kita sukseskan Konvensi Nasional Humas di Bogor pada tanggal 27 sampai 28 November 2017. Sudah saatnya Indonesia bicara baik.